Truk bernomor polisi B9591 PDC mengalami kecelakaan sampai menghantam rumah-rumah di Jalan Raya Tegal Buleut, Rambai, Kampung Puncak Batu, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Buleut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar, mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 14.30 WIB, Kamis, 8 Juni 2023. Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, saat itu truk diduga tak kuat menanjak saat melintasi tanjakan di jalan raya tersebut, truk mundur dan menabrak rumah warga sampai ambruk, truk pun terguling. Truk melaju dari arah Tegal Buleut menuju Cibitung. Saat melintasi jalan menanjak diduga tidak kuat sehingga mundur lalu terguling miring mengenai rumah warga yang berada di kiri jalan, kata Yanuar Fajar. Ia menjelaskan, dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Sopir truk bernama Madsai, 44, asal Bogor selamat. Saat kejadian kondisi rumah kosong, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material sekitar 20 juta rupiah, jelasnya.